Aduh. Geduk emang. Hah? Geduk. Iya, ge. Ular jali, men. Petias mau khusus, men. Oke, teman-teman, ini masuk lubang ya, dosen. Oke teman-teman, jumpa lagi di info mantap-mantap 25. Oke, salam mantap. Oke, kali ini saya sedang berada di Desa Sidareja ya teman-teman, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Niatnya saya di sini mau herping ya teman-teman, di pegunungan ya. Ini masih daerah pegunungan ya. Tuh, masih banyak view yang bagus dari atas. Ini di puncak ya teman-teman, nanti kita mau turun ke bawah. Oke, penasaran apa aja yang kita jumpai, ikuti terus di info mantap-mantap 25. Salam mantap. Nggih niki, Pak. Nggih. Arep tau, Pak? Arep ta. Ben betil. Mriki kebonan mriki. Iya, ora niki ngene-ngene proser-proser ngono. Ana bolongan. Ah, iki kok ati ora kapok. Nggih. Oke, ular apa itu teman-teman? Kayaknya tali pecis ya teman-teman tuh. Oh, ayo, ada pepaya yang matang lagi. Dari sini mas. Oh, iya tali pecis loh. Weh, Dendrobius pictus ya teman-teman tuh. Tuh. Atau di sini namanya ular telampar ya teman-teman. Wih, nyetrek apa main? Enggak, ini mau kabur. Ini ukuran jumbo ya teman-teman. Ini sering kali dijumpai ya teman-teman di sini ya. Ular dendera lapis pictus atau tali pices ya. Kalau di sini namanya ular lampar ya. Ini berbisa rendah ya teman-teman. Berkembang biak dan bertelur. Penyebarannya cukup banyak di sini ya teman-teman. Oke. Kita lepas lagi. Lepas. Oke. Ini aja ya. Kup jumbo. Yuk, kabur. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Jeblok, Meng. Hah? Jeblok. Jangan
Burung lah, Meng. Hah? Burung lah. Hahaha. Apa nih, Bu? Burung ya, Bil. Mama. Kas main. Oke. Ayo. Kayak priyo wae ge. Membahayakan apa namanya? Enggak. Aduh. Ketuk ya, Mang? Hah? Ketuk. Iya, ge. Ular jali men, petias mau khusus men. Oke teman-teman, ini masuk lubang ya, jangan mana nih. Oh, lubangnya juga dalam teman-teman. Gede meng? Hah? Gede. Lumayan kok. Tuh, ini kalau ditarik terus kasihan ya teman-teman. Tuh, oh shit. Tuh, jom. Ini ekornya tuh. Petias mukosus ya teman-teman. Ular jali. Kalau di sini jali kembang ya teman-teman. Waduh. Sekali badi saja. Ini gue. Ini paling sekitaran 2 meter. 2 meteran ya teman-teman. Tuh. Kuat banget. Masuk lubang. Lubangnya cukup dalam ya teman-teman. Ini kalau ditarik terus kasihan ya. Kita lepasin aja. Oke. Oke teman-teman, karena ularnya masuk ke lubang ya kasihan. Ini juga membantu petani juga untuk makan hama tikus ya di sini ya teman-teman. Kita lepasin aja ini. Tuh. Ada. Tuh. Masuk lubang. Tuh lubangnya ya teman-teman. Nih di sini lubangnya. Tadi itu ibu-ibunya yang lihat ya teman-teman. Karena di sini masih banyak sekali ular jali ya teman-teman. Oke, itu terus di info mata-mata 25. Salam mantap. Berbye-bye. Di Jemuk-jemuk telur ular dong. Itu udah bener-bener tetap teman-teman.